Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah belajar, pemirsa televisi edukasi dimanapun berada, saya Dede Solehudin, Duta Rumah Belajar Perwakilan Provinsi Bengkulu. Bertetangga adalah tanda manusia saling berdampingan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup tidak pernah bisa sendiri, hidup saling membutuhkan, hidup saling menolong. Oleh karena itu, kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari itu sangatlah dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, ibu, bapak, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Alay. Sebagai manusia yang hidup saling bertetangga, tentu kita harus memiliki akhlak yang baik agar menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama. Termasuk jika tetangga mengalami musibah, maka selayaknya kita saling membantu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangga. Nah, sahabat rumah belajar dimanapun berada, ikuti terus sajian televisi edukasi yang tentunya sangatlah santun dan mencerdaskan selama pandemi dan tentunya selamanya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.